Hong Ulun Basuki Langgeng. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Yang Kuasa. Halo, selamat pagi. Hari ini kita lagi siap-siap mau piknik, mau camping ceria, tapi bawaannya luar biasa banyak. Mau kemana kok Denny? Minggat. Bener-bener minggat kali ini ya. Sebelum kita berangkat, kita siap-siap dulu, kita beli ransum untuk nanti dimakan waktu siang. Karena urusan ransum udah kelar, yuk kita mulai perjalanannya. Hari ini kita mau ke Bromo, teman-teman. Rencananya nanti kita mau camping di Bukit Mentigen. Kita naik ke penanggungan lagi, Godon. Minggu depan, Godon. Minggu depan ya, Waisak ya. Waisak, Godon. Wah, jalur baru ya, Den? Iya, iya, genting. Belum pernah ini, Den? Belum, gas. Wah, muncul rute baru terus ya. Nah, iya. Sampai habis ya. Perjalanan hari ini lumayan lancar, kurang lebih 2 jam kita udah nyampe di pos perizinan Bromo. Kita udah nyampe di tiketnya yang pangkat Probolinggo. Di sini 4 orang kena 100 sama mobilnya. Sampai di pos 2 kita udah daftar online, jadi di sini tinggal scan sama petugas. Kalau mau masuk lokasi Bromo lewat Ngadisari Cemoro Lawang, kita akan melewati 2 pos izin. Yang tadi itu pos dari Pemkab Probolinggo, kalau yang ini adalah pos yang dikelola oleh Taman Nasional. Nah, kita udah booking dan udah bayar secara online. Ya. Setelah proses verifikasi izin kita beres, yuk kita langsung ke lokasi camping. Di sini kita sudah janjian sama Mas Rudi, jadi dia yang nunjukin tempat campingnya di mana. Kita ngikutin itu Mas Rudinya sepeda motoran di depan. Kita sudah sampai ke Bromo. Uri, jalan. Kita akan parkir di sini
lalu kita akan jalan sedikit ke tempat campingnya. Kita sudah sampai di Bukit Mentigen. Kita mau unpack, terus kita bawa peralatannya ke camping ground. Tapi dari tadi kita kesana kan juga nggak jauh kan toiletnya itu. Oh ya lari aja wis. Dari tempat parkir mobil ke tempat camp, kita cuma perlu jalan sekitar 2 menit. Deket banget kan? Dari lokasi camp kami. Luar biasa bukan? Indah sekali. Ternyata persis di belakang tempat kami berkemah, ada hotel keren, namanya Art Hotel Kabin Bromo. Setelah tenda semua berdiri, sekarang waktunya kita makan siang dulu. Sebelum nanti kita menjelajah Bromo. Makan-makan! Sekarang jam 11 siang, kita sudah siap semua, kita mau trekking ke mana Koden? Bukit Teletabis. Oke. Kali ini kita akan mengikuti rute BTS 30 yang terkenal itu. Yuk. Jadi gimana Pak Don? Kesan-kesannya tentang Ipo Kong Pencer. Luar biasa ini. Benar-benar. Benar-benar. Lengkap ya Pak Don. Komplit. Nanti sore lihat aja di dekat tenda gimana komplitnya peralatan kita. Yuk, jalan. Kami berencana mengunjungi Bukit Teletabis yang ini. Kurang lebih akan menempuh perjalanan sejauh 7 km dari sini. Jadi, 14 km dong pulang pergi. Di hari seterik ini, Anda benar. Memang nggak ada perjalanan yang mudah kalau kita bersama Koko Denny. Dari Bukit Mentigen tadi, kita jalan lurus melewati jalan setapak. Kita nanti mau turun ke lautan pasir. Ini jalur bisa dilewatin jeep. Lumayan besar jalurnya. Buat teman-teman yang pernah ikut event BTS 70, pasti udah nggak asing ya sama rute ini. Masih ingat kan, tengah malam gelap, kita lewat jalan berdebu ini bersama ratusan peserta lainnya.
Dari sini kami keluar dari jalur dan belok kanan menuju turunan ke Lautan Pasir Bromo. Kurang lebih 1,5 kilo dari camping ground, kita turun ke bawah. Nah, ini jalan untuk menuju ke Lautan Pasir. Let's go. Jarang-jarang lo lihat Kodeni pakai trekking pole di turunan. Pincang lagi. Pincang lagi. Nah, ini gara-gara Sinyo Marcel ini. Ayo tanggung jawab Sinyo Marcel. Barengi Kodeni ke Arjuno ya abis ini ya. Rute turunannya seperti ini. Nggak terlalu curam sih. Cukup bersahabat. Cuman berpasir. Ini kena grimis ya. Kodeni bener ini. Makin tua, makin lemah. Nggak tahu latihan. Iya kok, makin kuat. Bener kok. Nggak jauh, kita udah hampir sampai ke Lautan Pasir. Nah, itu di depan. Sudah kebuka semua view-nya. Rutenya masih sama, full pasir. Ujungnya sudah terlihat. Seperti ini turunnya dari Bukit Mentigen tadi. Dari sini kita sudah sampai di Lautan Pasirnya Bromo. Seperti ini. Yap, kita udah nyampe di Lautan Pasir. Sekarang tinggal jalan ke Bukit Teletubbies, guys. Selamat datang di Padang Pasir Gunung Bromo. Luar biasa luas. Tadi kita naik dari atas sana ke situ. Lewat sini nih jadi terkenang masa-masa dulu. Zaman kita rajin race. Waktu BTS 30 dan 70 kita lewat sini. Wah, kita nih lagi perjalanan melintasi gurun ya, Kodon ya. Iya. Gurun apa, Ko? Sahara. Gurun Sahara. Sahari ya. Sahari ya? Sahari, kita sahari. Lancar sakawah. Bromone sembarang. Olah. Ceder, ceder aja kayak gini kuatnya. Memang Kodeni. Sepanjang jalan yang kami lihat hanya pasir, pasir, dan pasir. Dari kejauhan itu kelihatan B29. Untung hari ini kita nggak naik ke sana gara-gara Kodeni masih cedera. Halo teman-teman. Sekarang jam 12 siang. Matahari tepat di atas kepala kita. Saya juga nggak tahu ini bapak-bapak ini cari apa di sini. Aduh, cari angin. Perjalanan ini kira-kira berapa jauh, Kodi? Dari petanya sih 7 km. Dari tempat kita camp tadi ya? Iya. Oke, berarti PP 14 kilo ya? Let's go. Kalau mana? Kalau kilaf kita nanti naik ke situ, Bu. Asik. Cik. Apa gagahnya ini, Cik? Wah, ketemu tongkatku. Tongkat Nabi Musa.
Mantap. Jam berapa ini, Dek? Jam 12 siang. Kita ada di tengah lautan pasir. Menjelajah lautan pasir Bromo ini bisa pakai jeep, bisa pakai kuda, atau bisa juga pakai motor trail. Atau kalau mau hemat, bisa juga jalan kaki kayak bapak-bapak ini. Iya, yang jauh dari tadi kita sudah sampai ke rute kendaraan lewat. Karena ini masih hari Sabtu, jadi kendaraan yang lewat sini masih belum terlalu rame. Bromo biasanya akan penuh sesak kalau hari Minggu dan hari libur lainnya. Trek panjang ini lumayan ngebosenin sih. Untung kali ini kita rame-rame sambil ngobrol. Jadi ya nggak terlalu kerasa jauhnya. Kita lanjut lagi sedikit ke arah sana. Ya, lewat sini aja yuk. Ternyata nggak jadi, kita lewat jalan biasa aja. Kali ini kita ikut saran orang tua aja, supaya semuanya benar. Masih jauh kok? Itu di ujung sana, belok dikit. Udah nggak jauh berarti ya? Tahu ini kilometer berapa? Sekarang kilometer apa ini ya? Hampir kilometer keempat. Nah, di depan sana udah mulai terlihat gugusan bukit hijau yang cantik. Harusnya sih udah nggak terlalu jauh lagi tujuan kita. Makan apa, Guh? Lagi makan pastel. Lapar. Capek, jauh jalan. Jadi kita makan pastel sama lombok. Ini kami sejenak melepas lelah sambil membersihkan sepatu yang udah sedari tadi penuh dengan pasir halus.
kita lanjutin. Tinggal sedikit lagi. Yang ini namanya bunga verbena. Banyak ditemui di ora-ora ombonya Semeru. Bukit Teletubbies kurang sedikit. Seperti ini lumayan hijau karena ini masih bulan Mei. Walau hujannya sudah berhenti tapi belum lama. Setelah berjalan kurang lebih 7 kilo, akhirnya kita nyampe juga di Bukit Teletubbies. Tinggal sedikit lagi itu, di depan sudah rame. Akhirnya nyampe juga di Bukit Teletubbies. Oh iya, sebetulnya tempat ini awalnya bernama Lembah Jemplang. Jemplang sendiri adalah salah satu pintu masuk ke kawasan Bromo yang ada di Kabupaten Malang. Karena hamparan padang rumput hijau seluas mata memandang inilah nama Teletubbies muncul. Ya, memang mirip sih dengan setting film anak-anak yang dulu dibintangi oleh Pinky Winky, Dipsy, Lala, Po. Kalau kalian ingat lagu tadi, fix, kalian udah tua. Setelah puas memanjakan mata dan beristirahat, ayo kita kembali ke tenda. Jalan baliknya ya sama persis lah kayak waktu kita pergi tadi. Butuh ketabahan dan tekad sekeras baja untuk tidak mencari tumpangan untuk pulang.
kita sampai di lokasi pasir berbisik. Kongkois mulai lelah. Bromonya sore ini mendung, awannya kayak gitu. Jadi kemungkinan kita gak dapet sunset kali ini. Kita naik bukit yang tadi, yang tempat kita turun. Naiknya di sini, terus belok kiri, terus. Nah, kira-kira bukit Mentigennya di sana. Suasana sore di bukit Mentigen ke arah Bromo. Kurang lebih jam 4 sore, kita udah sampai kembali di camp. Ayo, kita persiapan untuk makan malam sambil menikmati sore yang cantik. Chefnya masak apa, chefnya ini? Chef, masak apa, chef? Masak pohong keju. Goreng sih, bukan masak. Ada yang berbeda di camping kami kali ini. Kali ini kami bawa alat masak yang lumayan lengkap, begitu pula bahan yang dimasak. Ini semua mungkin karena tempat camp kami sangat dekat dengan mobil. Coba kalau kita harus bawa semua ini di dalam keril dan mendaki. Wah, wah, wah. Pasti nggak sanggup. Ikan masak apa, Godot? Enak gak? Enak. Wah, barbekyuan di gunung, rek. Enak soroy. Setelah selesai menyantap singkong keju yang renyah dan gurih, nah inilah main course kami malam ini. Barbecue set menu lengkap. Asik-asik. Ayo, kita makan dulu ya. Hari ini kita pesta barbekyuan di Bukit Mentigen. Godon, dingin-dingin terus di sini hangat kena kompor. Di kopari ya, bete. Kapoy, enak. Setelah beberes makan malam, kami istirahat buat persiapan perjalanan besok yang tentunya nggak kalah menantang dengan yang barusan tadi siang. Mantap.